Ini salju. Wow. Tahu nih gue. Apa nih? Apa itu kak? Gak tahu apa nih. Jadi rasanya rasa apa aja ini? Blotion, blotion sama Aurora Grape. Gue baru pertama kali soalnya ngeliat. Masa sih lo gak pernah denger? Gak pernah, sumpah. Gue se-anak rumahan itu. Tau gak harganya berapa per botol? Berapa? 100 ribu. Mudah banget. 100 ribu, mudah banget. Oh, lebih murah lagi dari itu. Berapa? 45 ribu. Wow, very very cheap. Lu udah pernah nyobain belum? Belum sih. Tapi udah tahu sebelumnya. Tapi pengen. Karena penasaran, tapi karena ada yang halal, jadi mau gue nyobain. Penasaran gak tuh? Iya. Siap minum kalau ini? Kalau cobain. Oke. Okay. Jadi gue bakal minum ini nih. Review jatuhnya ya. Bukannya ala-ala Korea. Oke, hari ini kita mau review Mojiso alias Soju Halal. Baca bismillah dulu biar makin halal. Biar makin. Coba ini ya. Coba buka. Buka ya. Buka. Boleh buka. Gak ada alatnya nih. Manual banget gue buka. Enggak, pakai tangan. Kita coba guys. Ini rasa blotion. Mantep banget tuh guys. Wah, wow. Ini beneran halal kan? Bener, bener. Gak usah takut, ada sertifikatnya. Ada tutup. Coba ini dulu ya. Udah coba Amir. Belakangan. Save the best for the last ya. Yui. Kalau di drama Korea, cara minum itu gini nih. Itu soda loh. Oh iya, soda men. Sebentar guys. Ada MV. Kayaknya ini ada bau-bau lemonnya deh. Gimana sih? Hah? Lime-lime. Terus warnanya aneh. Kita cobain yang Blue Ocean dulu. Dikit-dikit dulu, Jo. Jangan langsung abisin semua, Jo. Kan mau ini. Kayak orang kaya gitu. Tuang ya. Warnanya... Wow. Itu enak banget. Ih, kalau ASMR mantep nih, Kak. Biru ya warnanya? Warnanya biru. Kayak Pepsi Blue ya? Iya, terus birunya tuh
baunya tuh lemon gitu. Gak tau sih hidung gue apa gimana. Lemon, antara lemon sama mint. Cobain ya. Biar kayak di drama-drama Korea guys. Biar drama ke Korea guys. Gelas setelan juga. Ada aja pikiran. Don't judge. Coba dulu ya. Cobain ya. Kangen dong. Coba sini. Abisin. Kayak minum obat kumur. Wah, enak sih. Enak. Ini rasanya kayak manis asam doang. Tapi aku nggak tahu ini hawa apa, like lime. Oh, asam. Ike itu. Sumpah seriusan, kayak minum obat kumur manis tapi enak. Enak. Ada rasa lemonnya gitu. Terus? Tapi gitu doang, rasa lemon aja berasanya. Enggak terlalu kayak obat kumur. Lebih kayak ke Pepsi Blue sih. Pepsi Blue. Tapi enggak terlalu keras sodanya. Di tenggorokan ada tajam-tajam atau apa gitu enggak? Enggak sih. Biasa aja. Karena aku enggak suka asam. Jadi kalau minum yang ada lemonnya tuh yang pertama dirasa pasti lemonnya dulu. Kayak langsung ini yang semuanya gitu. Apa karena gue keseringan minum keseringan minum ini kali ya, apa yang udah soda-soda gitu kali, biasa aja sih tapi enak. Sekarang kita cobain Amer. Tapi emang warnanya merah kayak Amer. Itu rasa apa tuh? Ini rasa Aurora Grape. Ini ada yang ngocok ya. Baunya anggur. Gitu guys. Aku takutnya. Maaf ya, aku orangnya gak mau ngambil resiko. Kesekan juga ini. Ini mah langsung, dia langsung dikopok ini. Gak ini dulu. Hah? Kayak di Korea. Udah dibuka. Udah langsung dikopok ini dia mah. Warnanya beda yang ini ya? Warnanya Amer gini gak sih warnanya? Ini baunya bau anggurnya, anggur banget sih ini. Cobain ya. Cat. Anggur dia kasih soda. Tapi kayak ada sar-sar saparilanya gitu. Saparila. Tahu kan minuman orang? Iya, soda zaman dulu tuh saparila yang hitam. Heeh. Kayak ada rasa itu tapi dicampur sama grape. Rasa anggur gitu. Langsung semua dong. Ah, enak. One shot dong. Enak. Wah. Nambah. Udah punya. Boleh, tapi ini juga agak sedikit tapi lebih enak sih.
Kalau buat minum banyak tuh itu enak gak? Atau enaknya minum dikit-dikit? Kayaknya minum banyak tapi campur es batu kayaknya enak deh. Kalau dicampur es batu ya, kayaknya soalnya kalau di lidah aku ini doang menurut aku terlalu manis. Buat buka puasa? Enggak, enggak rekomen. Langsung sakit tenggorokan besoknya. Enak guys, enak. Beda main tadi, beda banget. Kalau ini rasa yang belum pernah gue rasain. Kalau ini kayak sirup anggur dikasih soda. Dari gue itu lo prefer mana? Karena ini rasanya aneh, gue prefer ini sih. Prefer yang rasa Aurora Grape. Walaupun familiar rasanya, tapi kayak keterima aja di mulut. Kalau gue pilih better yang ini sih. Yang mana? Yang Blue Ocean. Serius? Daripada yang anggur. Iya, serius. Why? Karena ini jus anggur banget sih. Terus manis. Kalau yang ini enggak terlalu. Ini pas lah di mulut gue. Kalau rata-rata pada pilih yang Amer gitu. Berarti kalau gue pencinta Blue Ocean. Gue pulang ya. Beda sendiri. Iyalah. Kalau yang ini lebih ke asam, lemonnya berasa banget. Kalau ini ada manis-manisnya gitu ya. Tapi oke ya. Rika ke mana? Aku Amer the best. Amer the best ya. The best. Kalau kalian penasaran, cobain. Tapi yang ada logo halalnya ya. Buat gue ya, gue mau bilang makasih loh. Pulang. Season. Pulang dah.